roti Portland seperti ini, tidak hilang kremnya teman-teman, ini sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Klaris Film, idenya ada di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video, yaitu bagaimana membuat krem roti kering, untuk roti kering supaya di oven tidak leleh ya teman-teman. Banyak yang menanyakan komposisinya atau timbangannya. Di sini saya menyiapkan butter ya, butter 500 atau setengah kilo, lalu gula halus 500 juga teman-teman, setengah kilo, lalu menggunakan susu kental manis. Saya menggunakan susu kental manis. Di sini susu kental manisnya saya 150 gram. Lalu saya menggunakan putih telur 2 butir, putihnya saja ya teman-teman. Lalu bagaimana proses pembuatannya, pembuatan krem supaya di oven tidak meleleh, atau untuk krem roti bagelen. Ikutin saja videonya teman-teman. Untuk aromanya saya menggunakan vanili ya teman-teman, vanili cair secukupnya. Lalu untuk kekuningannya saya menggunakan kuning muda ya teman-teman. Ikuti saja videonya berikut ini teman-teman. Hasilnya sampai putih seperti ini, ringan ya teman-teman. Lalu kita bahan yang kedua, yaitu gula, kita masukkan teman-teman seperti ini. Masukkan semua dulu ya teman-teman. Lalu aduk seperti ini untuk gulanya. Lalu kita blender lagi perlahan-lahan ya teman-teman, dengan speed rendah ya teman-teman. Sudah gula dengan butternya tercampur rata seperti ini dan sudah kelihatan ringan. Lalu kita campurkan lagi bahan yang kedua, yang ketiga, yaitu putih telurnya ya teman-teman. Lalu bahan yang ketiganya yaitu putih telur yang sudah saya dinginkan ya teman-teman. Lalu kita blender seperti ini teman-teman, dengan kecepatan besar ya. Kita campurkan semua ya teman-teman seperti ini.
kita aduk seperti ini, ratakan. Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah ya. Sudah dicampurkan lagi. Lalu sekarang susu kental manisnya kita campurkan lagi seperti ini teman-teman ya. Lalu sesudah susu cairnya kita campurkan lagi, yang terakhir teman-teman, kita campurkan ini pewarna kuning ya. Saya di sini dua kali tetes. Lalu vanila secukupnya juga teman-teman, ini mau dikasih juga nggak apa, dikasih nggak apa-apa ya. Nah, kita blender lagi dengan kecepatan sedang juga teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman, keren backline. Nah, tinggal kita coba ke rotinya ya, roti keringnya kita coba untuk rotinya ya. Ini ya teman-teman yang sudah bisa dikeringkan atau dikasih krem yang tadi, karena ini udah sangat ringan ya teman-teman. Kita gunakan aja langsung seperti ini molesnya ya teman-teman. Seperti ini. Tipis saja seperti ini teman-teman. Lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai penuh loyang ini seperti ini. Sudah semuanya kita isi, lalu kita masukin ke dalam oven ya teman-teman. Bagaimana proses selanjutnya dan hasilnya seperti apa, ikutin saja videonya berikut ini teman-teman. Teman-teman ya, sudah saya masukkan ke oven dengan suhu atas bawah 100 ya, ke panasnya 100 cc aja ya teman-teman. Kita tutup ini. Buka ya teman-teman, ini udah mengering. Nah, seperti ini ya. Sudah matang, kita angkat aja teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman. Oh, sangat bagus sekali hasil kremnya. Sangat bagus ya teman-teman tuh hasil kremnya ini ya teman-teman, tidak hilang di rotinya, tidak hilang seperti ini nih, tidak hilang ya teman-teman, sangat bagus sekali roti baklen seperti ini, tidak hilang kremnya teman-teman, sangat bagus sekali ya. Video kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan dukung terus channel Claras Film. Terima kasih yang sudah menonton video saya dan yang baru menemukan saluran saya ucapkan terima kasih dan minta dukungannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.